gitu. Ini koinnya. Ini triplek ya? Dalamnya, dalamnya. Triplek. Iya. Tulangannya, tulangannya triplek. Ini full ini, Pak. Triplek dilapisin. Kuat. Tapi gak mati. Gak pakai aerator. Kan biasa ini, Pak. Itu koi. Nila ini. Oh, nila. Yang cair. Nila ya, butuh aerator, tapi kalau koi mati, Pak. Sedikit. Maksudnya gak penuh, gak. Tapi kalau ikan nila walaupun gak pakai aerator masih banyak kan. Bisa hidup bisa. Ya. Bisa. Cuma ya kurang pertumbuhannya kurang lambat. Lambat. Satu kali tiga. Ini ukuran triplek, Pak. Oh. 2 meter 20. Triplek dijadikan 2 tingginya. Kalau tingginya triplek dijadikan 2. Tapi harap enggak ingin nih. Tapi untuk kepiting. Kepiting. Saya dulu ada orang mau itu lobster, Pak. Lobster air tawar. Ya kan? Iya. Saya dulu itu ditawari lobster sama orang suruh buatin bukan itunya yang sama kalau di layar itu kan ada etalasenya kayak gitu buat fiber kena corona nggak jadi. Ini bisa jadi fiber, bisa jadi plafon juga loh. Nggak bisa ya, sebetulnya bisa, cuma ongkosnya sama plafon ya mahal. Triplek loh, terus dilapisi resin. Ya. Aku mau bikin begitu, triplek-triplek yang aku kan plafon rumah aku kan jelek ya, triplek rumah lama gitu loh. Mau tak resin, lalu mau dibongkar lagi tripleknya, lalu di resin, lalu dipasang lagi. Jadi awet tanpa ya. Tanpa serat. Tanpa seratnya cuma resin. Iya, resin aja. Bisa ya. Bisa kayak ibarat kata motor itu di furnis itu loh, Pak. Furnis, iya ya. Kan buat itunya. Nah, itu di resin. Supaya awet. Kalau fiber, kalau buat begini nih rumit ini, harus ahlinya. Kalau cuma beli resin di mana? Kalau saya resin yang jelek itu loh, yang pink. Warnanya pink kan jelek kan dia. Saya SHCP. SHCP di Cerme. Saya di sini ini. Di selatan ini pabrik di Gresik. Langsung ke pabriknya berarti? Enggak. Ke orang toko. Iya. Oh, ke toko. Enggak banyak kan ambilnya, Pak. Satu drum 8 juta. Iya. Iya. Ya, itu pas benar berarti itu.